Nungguin ya? Nungguin ya? Halo guys, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Sekarang gue ada di toko ASL namanya Raja Wali nih, daerah Warung Buncit, Jakarta Selatan. Alamat dan Instagramnya ada di bawah ini nih. Gue sekarang ini mau grebek toko nih. Ada apa aja sih di dalam? Velgnya apa aja? Karyawannya kayak mana? Karena ini ngegrebek. Jadi banyak hal-hal yang tak terduga yang akan gue lakuin guys. Ayo kita grebek toko Raja Wali. Di sebelah gua nih ada Mas Anwar dari Raja Wali. Mas, ya. Izin gua gerbek nih tokonya nih. Siap. Kita lihat-lihat velg dulu, guys. Ayo, guys. Ada velg apa sih, Mas? Nih, di sini kita ada ring 18 HSR Rai S1, Rai S2. Rai S2? Ya. Ring 18 lubang 5 buat HRV Innova bisa. Bisa. Di sini dia berarti selain Innova sama CRV ya? Ya, PCD 5x100 juga buat Sienta. Oh, Sienta juga bisa. Oh, ya, siap. Ya. Nah, yang lain nih, Mas, apa lagi nih? Nih buat Raize Rocky ada ring 18. Wah, Raize Rocky, guys, ring 18. Lobang 8 4x100 sama 4x104. Masuk juga buat Xenia, buat Avanza masuk. Oh, yang terbaru yang lama yang baru? Xenianya. Yang baru. Oh, yang baru ya? Yang new ya? Cakep. Warnanya ini Black Polish. Black Polish ya. Yang tadi tuh warnanya? Yang ini silver polish. Silver polish ya. Cakep, cakep. Nah, yang ini masih baru, lihat nih gue nih, ada giginya nih. Nah, itu dia buat Raize Rocky masih bisa, lubang 4 dia. Buat PCD-nya? Livina kalau mau ban-ban tipis bisa. Wah, cakep. PCD-nya? PCD-nya 4x100 sama 4x104. Double PCD. Double PCD. Lebar? Lebarnya lebar 8. Oh, lebar 8. Rata ya? Rata, depan belakang. Cakep. Gue baru lihat nih, ganteng guys. Cakep. Nah, yang ini apa nih, Mas? Itu HSR Lingsar ring 18. 18 juga sama. Buat HRV, CRV, mobil Innova masuk. Masuk ya. PCD PCD-nya 5114. 5114. Dengan lebar? Lebarnya lebar 8,5. Oh, 8,5. Lebih lebar ini. Iya. Cakep. Tapi tetap rata body, soalnya offsetnya 42. Oh, ET-nya 42. Siap. Cakep. 18 nih ganteng ya. Iya. Ke 17 nih, Bang. 17 ada sebelah sono. Ah, 17. Oke. 17? Ini. Mana? Ke sini. Ke 17. Nungguin ya? Nungguin ya. Mana 17? Ini kalau yang mau style-style ini off-road ada. Oh, ini. Off-road. Lobang 4 ini. Oh, lobang 4. Iya, lobang cakep. 4. Cakep. Buat Avanza Xenia bisa nih. PCD berarti dia 4x100 sama 104, 4x104. Oh. Di lebar? Lebarnya dia lebar 7,5. Lebar 7,5. Cakep. Warnanya ini dove, hitam dove ya. Matte black ya, dove. Siap, matte black. Cakep guys, karena ini alir lobang 4. Alirannya kayak off-road gitu nih. Ya, ada dua model nih yang off-road. Oh, dua model. Yang ini sama ring 17 ya. Ring 17 juga. HSR apa namanya nih, Bang? Yang ini Rasta, kalau itu mid. Oh. Desain original tuh. Oh, original. Yang ini Rasta ya? Iya, Rasta. Dengan PCD? PCD-nya sama, 4x100 sama 104. Lebar? Lebarnya sama 7,5. Offset-nya dia 35. Oh, offset-nya 35. Cakep. Ah, ada warna yang menarik nih sama gue. Nah, itu tuh. Nih, HSR CR01. Iya. Ring berapa nih? 17 ya? Ring 17. Lebar? Lebarnya 7,5, offsetnya 40. 40. Dengan PCD? PCD 4x100, 104. Oh, 414 guys. Ya, cakep. Untuk mobil apa sih, Bang, cocoknya? Buat Yaris, cakep. Dia buat
apa buat Brio masuk ya? Brio masuk. Karena PCD-nya guys di 4100 dan 4114 guys. Iya, double PCD. Double PCD juga. Ganteng. Wah, yang ini apa nih Bang? Silver ini apa sih? HSR Bun. Oh, Bun. Desain original juga nih. Desain original. Mantep. HSR Bun. Ya. Tapi PCD-nya 4x100 114 buat Avanza Xenia masuk. Oh, cakep. Ring? Ring 17. 17. Wah, ganteng nih gue jamin. Pakai velg dari HSR nih. Ha. HSR Bun. Ini sama ya? Ini mau oh, beda, ini beda. Kumamoto. Beda. HSR Kumamoto. Kumamoto. PCD-nya dia single PCD dia. Wah, single PCD. Lobangnya cuma 4. Bukan 8, lobangnya 4. PCD-nya berapa? 4x100. 4x cepek. Ya, 4x100. 4 cepek. Oh, banyak ya di sini velg-velg offroad ya? Banyak tuh. Tuh. Ini yang lebar 12 nih. Wah, lebarnya 12. Iya. Gila. Buat Ford Raptor. Lebar 12 ring. Ring 20. Ring 20. Dia ini PCD-nya di 6x139, lubangnya 6, guys. Ini yang dipakai Ruby kemarin. Wah, ini pakai Ruby nih, guys. Ha, tampilannya kalau dilepasin ban begini nih. Celongnya dapet. Aduh, ganteng-ganteng. Ring 20 yang gede-gede mana nih, Bang? Ring 20. Wah, ini nih, enggak usah 20 deh. Ini gue pengen banget nih. Ini HSR Sports. Yang terbaru dari HSR nih, guys. Tipenya Segea. Segea. Ya. Ring? Ring 20. Ring 20. Oh, maaf, 21 ini. Wow, 21, guys. 21 ringnya. Warnanya apa sih nih, Bang? Warnanya dia kayak coklat-coklat gold gitu. Gold gitu nih, cakep nih. Ha. Cocok buat Alphard tuh. Wah, buat Alphard, mobil-mobil. PCD-nya berapa sih, Bang? 514. 514, guys. Wah, ganteng-ganteng. Ya kayak gini nih. Buat mobil-mobil yang ganteng-ganteng makin ganteng pakai velg Ford nih. HSR Ford. Waduh, cakep. Ini rally. Ini apa nih, Bang? Ini HSR Arrow. Halo. Ya. Dengan PCD 5 apa tuh? 4x100 114. Double PCD juga, guys. 4x100 114. Mau di preli bisa. Aha, mau di preli. Ya. Cakep. Waduh, ganteng-ganteng. Nah, yang ini ring berapa nih? Mana? Ini ring 19. 19. Buat BMW ini bisa nih. Oh, BMW. Ya. PCD-nya PCD BMW ya. Berapa ya, sih dia PCD-nya? 520. 520 khusus BMW. Boleh gua tebak yang bawah itu juga khusus BMW kan? Iya. Itu 5120 juga, guys. Karena gua sir nih, keluar HSR yang khusus BMW nih Eropa punya. Wah, cakep-cakep. Wah, ganteng-ganteng. Bang, selain velg, gua lihat ada dua komputer ini untuk media online ya. Iya. Untuk pembelanjaan online. Jadi teman-teman sekalian, kalau nggak sempet datang ke toko nih untuk pesan atau cari velg, bisa langsung di online aja. Buka linknya online. Bisa langsung pesan, nanti datang ke sini tinggal ganti velg ya. Jadi kita bisa order dulu di Tokped atau Bukalapak, Shopee. Ntar kalau untuk pemasangannya bisa langsung merapat ke toko. Wah, cakep. Dengan semudah itu Anda beli velg, beli ban. Wah, ganteng. Nah, Bang, untuk yang terakhir, pelayanan tokonya apa aja sini, Bang? Di sini kita gratis fitting, gratis pasang, balancing, nitrogen gratis. Gratis ya? Gratis. Air minum? Air minum gratis. Ha! Itu yang perlu. Ha! Wifi gratis. Apaan? Bukan yang ini. Ini untuk para karyawan di sini. Ada ini kulkas. Nanti gue liatin kulkasnya. Biasanya kulkasnya itu ada foto gue. Ha! Gak tau ada foto gue apa enggak itu. Biasanya yang lain-lain fotonya. Nah, selain kalau misalkan nih teman-teman sekalian bannya bocor atau dia pingin balancing, itu bisa datengin toko-toko terdekat di kota Anda, guys. Iya, gratis. Gratis. Aduh, Bang, makasih banyak nih, Bang. Siap. Udah nemenin gua ya. Siap. Gua pengin grebek-grebek yang lain nih. Oke. Makasih, Bang, ya. Siap. Haus, gue mau minum dulu karena HSR tuh nyediain tempat yang nyaman, ruang tunggu yang nyaman, guys. Mbak, boleh minta minum? Boleh, silakan. Lu masuk. Minuman aja tersusun rapi, guys. Tuh, sederet-sederet, rapi ya.
Udah lama kerja di SR? Udah. Namanya siapa? Sanas. Sanas, berapa lama? Baru 2 tahun sih. Baru udah lama itu, 2 tahun guys. Gimana kerja di SR? Enak sih. Enak ya? Kalau mbaknya, namanya? Anis. Hah? Anis. Haris? Anis. Anis? Baswedan? Bukan, itu bapak gubernur kita. Udah lama kerja di SR? Baru 2 bulan. Baru 2 bulan? Oh, sama, baru sebulan. Sama-sama baru ini. Enak? Udah 2 bulan? Enak? Iya. Lagi ngapain? Oh, kira ngerjain tugas ya, nggak boleh. Lagi input data gitu ya. Aduh. Guys, gue pingin ngesot, tapi tempatnya agak sedikit kurang lebar. Ada BBK, guys. BBK dari ASR. Wah, ini ganteng nih. Ada BBK. Ada juga parfum. Wah, jatuh lagi nih. Aduh, maaf ya mbak. Ya, gak apa-apa. Ada parfum nih. Ini salah satu, bukan merchandise ya. Ini bisa dibeli di toko-toko terdekat di kota Anda. Parfum dari HSR nih. Banyak nih motif-motifnya banyak. Ada Mas Harun, Bang Akbar Ais. Wah, banyak nih ganteng-ganteng. Hah? Kemungkinan sekitar 2 tahun lagi insya Allah ada. Ya, masih lama soalnya. Oke? Okay? Lama guys. Selain BBK di sini mungkin ada yang lain, mungkin Botroda juga ada. Banyak karena SR tuh nyediain mana? Hah, enggak kelihatan. Tuh, dari SR banyak tuh. Wah, itu apa itu? Itu ini ya. Kaliper. Kaliperan. Oh, cover kaliper, Mbak E. Cover kaliper ya. Waduh, tuh ada WiFi guys, ada WiFi. Jadi di sini kalau lu enggak ada paket atau paket lo lek-lekan, udah minta kode wifi-nya, udah lo bisa internetan di sini dengan nungguin mobil lo nih sambil nungguin. Tuh, di TV aja ada Bang Rapi Ahmad tuh, Mas Rapi Ahmad ganti pelek. Beuh, ntar lagi, itu belum ada gue itu. Ntar lagi belum ada gue itu. Insya Allah ke depan ya. Mbak, makasih banyak ya. Ya. Makasih. I love you. Mas, pada ngumpul di sini tadi gue kejar-kejaran ini. Untung nggak kejalan gue kejar-kejar ya. Nama? Nama siapa? Saya Anwar. Anwar. Ya. Wah, ini yang tadi mas ini. Anwar. Udah lama kerja di SR? Udah hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Gimana rasanya, enak di kerja SR? Alhamdulillah enak. Wih deh, cakep. Ini ada yang kabur nih, sini loh. Ah, kepergok dia mau kabur. Nah. Nama, alamat, tanggal lahir, nggak usah, panjang benar itu. Mau daftar KTP ya, pesim. Nama siapa? Tio. Tio. Facebook? Nggak usah, jangan. Privasi ya? Iya. Udah lama kerja di SR? Alhamdulillah. Berapa lama? Udah hampir setahun. Hampir setahun. Gimana rasanya kerja di SR? Mantap. Mantap. Hah, mas ngeliat-ngeliat aja nih, belakangnya udah ini belum. Mas ngapain mas? Oh lagi nginput data ya. Nama? Abdul. Hah? Abdul. Abdul? Iya. Waduh, ini kayak rasa-rasa Pak Ustadz kita nih, Pak Abdul Somad. Pak Abdul? Iya. Pak Abdul, Mas Abdul? Iya. Udah lama kerja di SR? Alhamdulillah udah. Berapa lama? 8. 8 tahun? Dari 2013 ya? Gimana rasanya kerja di ASR? Enak. Enak. Pak Kacap mana Pak Kacap ini? Pak Kacapnya tadi di sini. Pak, di mana? Pak Kacapnya ngilang lagi ini. Gimana Pak? Siapa namanya Pak? Nama saya Diki. Wah Pak Diki, dibalik Ikit ya. Pak Ikit ya. Nama, berapa lama Pak kerja di ASR? Sudah 15 tahun. 15 tahun. Oh berarti si bapak yang konten kemarin itu adalah benar 15 tahun. Dari tahun berapa sih pak? Ya perkiraan 2012 ya? Enggak, kayaknya 2012-an ya. 2012-an ya? Gimana selama 15 tahun kerja di SR? Ya selama ini enak sih, senang. Enak? Iya, iya dong, kalau nggak enak. Bapak ini, woy deh. Pokoknya, mantap pokoknya. Ya. Langsung standby di sini loh. Nama? Oh iya iya. Aduh. Nama, alamat, tempat tanggal lahir. Andi.
Andi. Alamat Depok. Iya, di Jawa beneran. Enggak usah. Udah lama kerja di SR? Setahun kurang sih, semenjak ada Spuring. Semenjak ada Spuring. Oh, berarti Spuring ini seumuran lu berarti kerja di sini ya? Jadi baru-baru. Oh, baru. Baru dibuat. Buat. Oh, teman-teman lu pada keliput tuh. Gimana kerja di SR, enak? Ya, alhamdulillah. Enak. Nyaman, enak. Nyaman. Ya udah, makasih banyak. Ya. Nah, untuk Spuring ini apa aja sih yang diperiksa untuk Spuring? Sebelum di Spuring minimal ban dulu, kondisi ban, lihat napak lebarnya masih bagus apa enggak, terus kaki-kaki ya terutama. Sebelum di Spuring dicek dulu, minimal Spuring 6 bulan sekali lah. 6 bulan sekali. Ya, itu tujuannya biar bannya rata, enggak makan sebelah, sama setir biar enak lah di bawahnya. Oh, benar. Kadang-kadang kan di tol kan agak miring atau buang faktor Spuring. Faktor Spuring juga. Berarti guys, kalau misalkan ban ada makan dalam atau makan di luar, abisnya itu nggak rata. Iya. Itu berarti Spuring ya. Spuring, bisa langsung cek tuh. Oh. Oke, Mas, makasih banyak ya. Oke. Siap. Bukan. Bro, ini untuk apa? Ini untuk buka ban. Oh, buka ban. Wih, alatnya udah canggih ya. Canggih. Canggih banget nih alatnya. Ini untuk balancing guys. Nah, ini untuk balancing nih. Kalau mobil kalian velgnya ada yang geter, nah itu di balancing. Waduh. Ini apa namanya nih, Bang? Basoka nih. Basoka. Buat velg-velg yang lebarnya ekstrim dengan dia pakai ban yang pingin donat banget. Bannya lebih kecil daripada lebih kurang lebar daripada velgnya, pakai basoka. Itu modelnya car. Basoka HR punya, kayak gitu contohnya tuh. Ngagetin gua ya lu. Wah, ini nitrogen nih. Oke guys, Raja Wali udah gua grebek-grebek nih. Aduh. Mungkin segitu aja video gua kali ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Jangan di skip-skip. Karena kedepannya banyak adegan-adegan yang tak terduga gua lakuin. Gua Sultan pamit undur diri. Ingat velg, ingat ASR.